SMA Negeri 4 Pemangkasan yang terdiri dari 8 anggota tim Change Project. Untuk bagian-bagiannya, kita tidak melakukan hal sendiri. Ada bagian-bagian dari pembuatan proses pembuatan ekobrik. Upaya inisiatif untuk membuat peti ini unsur timbul dari pemikiran siswa sendiri atau dari guru? Berawal dari pembelajaran dan pembiasaan SMA Negeri 4 Pemangkasan yang sekolah adiwiyata nasional dan berbasis lingkungan. Jadi semuanya kita olah sebaik mungkin untuk agar sampah plastik tidak dibuang dan dimanfaatkan kembali. Bu, awal mula Bu, kenapa kok ingin menciptakan membuat produk dari sampah ini yang dinamakan dengan ekobrik? Awal mula kegelisahan apa yang Ibu rasakan? Sebenarnya kalau bicara tentang kegelisahan, semakin banyaknya sampah plastik di Pamekasan yang kalau dari tim kami lakukan proses pengamatan dari tahun 2013 menjadi sekolah gerakan peduli lingkungan sampai sekarang, itu kurva penurunannya boleh dikatakan masih belum memenuhi target gitu ya. Artinya boleh dikatakan bisa jadi gagal. Kenapa? Apalagi dengan menjamurnya PKL-PKL yang memang tidak menyediakan tempat sampah sendiri.